warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillahirrahmanirrahim. Ta'alabihi wal-ma'alumi. Fitarim yamin yaman alamin. Khabaratan utamim. Muslimatan uminim. Rahmatullah. Bapak-bapak beserta ta'alim putih. Muslimatul budaya. Rahmatullah subhanahu wa ta'ala. Izinkan pada kesempatan malam hari ini saya membahas tema khusus terkait masalah bulan Zulhijjah, karena pada maghrib ini tadi sudah selesai rapuh habis, itu sudah masuk bulan Zulhijjah. Insya Allah kalau nggak habis ya satu, memang kalau nggak cuma ya satu. Kami menyampaikan satu materi yang berkaitan pertalian dengan bulan Zulhijjah. Lantaran ada ibadah yang dimana ibadah tersebut itu adalah ibadah yang dikerjakan dari mulai zaman Nabi Adam sampai Nabi Muhammad. Tidak ada ibadah yang dikerjakan dari mulai Nabi Adam sampai Nabi Muhammad kecuali satu, yaitu haji. Syariat-syariat lain tidak seperti haji. Oleh karenanya bulan Zulhijjah ini adalah bulan yang sangat luar biasa, penuh barokah, mukjizat, sehingga kita perlu rasanya untuk menyelami ada apa di bulan Zulhijjah. Tentu agar di dalam bulan Zulhijjah ini kita tidak kehilangan momentum, artinya mendapatkan banyak pahala, tentunya mari kita simak kajian pada malam hari ini. Kira amalia apa saja yang harus kita kerjakan sehingga kita mendapatkan keutamaan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama dalam sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ra'a hilala Zulhijjah. Siapa orang tahu masuknya bulan Zulhijjah. Maksudnya tahu itu mungkin karena ngitung atau melihat hilal, atau memang karena di dalam bulan setiap bulan kita sudah tandai setelah Zulhijjah ya Zulhijjah tanggalnya itu sudah ketahuan. Siapa yang tahu masuk dalam satu bulan Zulhijjah? Nah, kita sudah tahu nih, kalau ke Jumat Sabtu, bisa jadi hari Kamis Jumat atau mungkin Sabtu, tapi yang lebih dekat terus saya kalau tidak Kamis ya Jumat itu kita tahu tuh masuk bulan Zulhijjah. Ini kan bulan Zulhijjah tanggal 27. Besok bulan 8. Satu lagi bulan 9. Maka insyaallah Jumat lah ya. Bukan Jumat satu. Siapa orang tahu masuknya bulan Zulhijjah, faroda ayyuhiyya. Lalu kata Rasulullah, orang tersebut berkeinginan, punya niat. Niatnya untuk apa? Ayyuhiyya, untuk melaksanakan kurban. Jadi kalau kita sebagai umat dari sama-sama Rasulullah SAW itu harusnya kalau urusan ibadah kudu banyak niat. Pokoknya niat, letakkan niat. Habis sholat isya, udah niat mulai. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Yang tidur misalnya, saya tidur, insya Allah mudah-mudahan bangun. Meleset misalnya, niatnya mau bangun jam 2, bangun setengah 6. Jangan tahajud, subuh juga terhapus, ya, begitu ya. Beda kalau yang niat itu, misalkan waktu nanti kan itu mungkin bisa terlaksana terpenuhi. Sudah niatnya, maka dari mulai dia tidur di 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, itu sudah dihitung tahajud semalam suntuk. Padahal baru niatnya doang. Niatnya orang-orang beriman itu lebih bagus daripada amalnya. Maksudnya bagaimana? Ayat amal bila niatin. Maksudnya kalau ada orang melakukan sesuatu tapi tidak pakai niat, masih lebih bagus niatnya doang. Padahal niat dicatat sebagai amal. Amal ibadah. Masya Allah. Ayo sih, duduk. Ayo duduk. Duduk ya.
Jadi niatnya sendiri sudah dinilai kebaikan. Berarti kalau ternyata Om Agus tadi bangun jam 2, lalu dia melaksanakan sholat tahajud minimal qiraat, kan gitu ya. Maka dalam posisi tersebut niatnya berpahala, perlakuannya juga berpahala. Maka saya katakan, semiskin-miskinnya orang dalam masalah ibadah, yang niat aja enggak punya. Niat aja kagak. Susah apa sih niat kan cuma ada di hati doang. Adapun kalau kita sering meleset mah ya wajar, biasa. Maka kata Rasulullah, siapa orang yang tahu masuk bulan Dzulhijjah, tanggal satunya dia tahu. Setelah dia tahu, fa'ala ta'lim terkian, lalu dia berkehendak, berkeinginan, berniat untuk berkurban. Saat itu iya. Maka kata Rasulullah SAW, fal yusik alaihi kufra wa sya'aruhu, maka hendaknya dia tidak menggunting kukunya dan juga rambutnya. Tahan. Berarti mulai hari Jumat besok sampai tanggal 10 Zulhijjah, jangan potong rambut, jangan potong kuku-kuku. Sampai falyusik alaihi dhufra wa sya'aruhu. Ternyata benar nih, udah dia terlapus. Saya niat mau kurban tahun ini. Bilang sama istrinya, oh, pokoknya tahun ini kita niat. Istrinya, kalian lihat, gak perlu beli kagak. Biasa kan, istri mau begitu lah. Saya juga sering dilendek sih. Sama bini saya juga sering dilendek. Tapi gitu, tapi saya emang gak putus asa. Ibadah namanya ibadah. Tanggal 1 gak punya, tanggal 2 gak punya, tanggal 3 gak punya, tanggal 4 gak punya, tanggal 5 gak punya. Tanggal 7 punya duit 1 miliar, bisa apa enggak? Bisa, rezeki. Itu Allah yang tembak. Tau-tau tanggal 7 megang duit, apa? Masya Allah. Maka udah niat dulu tanggal 1. Lalu karena melaksanakan niatnya untuk berkurban, tahu waktunya masuk bulan Dzulhijjah, maka konsekuensinya falyumsik alaihi sya'ruhu wa dhuhruhu. Maka hendaknya tidak mencukur rambutnya, juga tidak menggunting kukunya. Sampai kapan? Sampai ditunaikan kurbannya. Ternyata ketika kurbannya sudah dipotong, saya udah darahnya tertumpah, jalan. Orang rambutnya 10 hari gak dipotong, panjang misalnya, ke barber spot. Bocah juga ke barber spot, 50 ribu. Asgar aja 20 ribu. Itu di depan itu asgar. Ya asgar yang namanya. Asal itu Garut, asgar itu asli Garut. Potong rambutnya. Sunnahnya yang kanan dulu. Potong yang kanan. Nanti begitu Pak Umar. Nanti tanggal 10 potong rambutnya. Syukur-syukur bisa sampai dulu. Maka didoakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Doanya sempurna. Kira-kira senang tak kalau dibundur? Kayak saya ini saya bundur. Bundur. Kalau ini bukan bundur lontos, bukan bundur lontos, ini Agus. Agak bundur sedikit. Agus. Agak bundur sedikit. Agus. Gitu ya. Dibundurin kanan dulu, set. Lalu setelah itu rambutnya kumpulin. Taruh satu tempat, baru kita memotong kuku. Potong kuku. Caranya potong kuku seperti yang diterangkan Imam Haddad dalam kitab Syaratul Mu'amalah wal Mu'amalah. Jadi kalau potong kuku itu ada tekniknya, ada caranya. Jangan asal main potong aja. Jangan asal main potong aja. Jadi kalau kita potong kuku, apa nih?
tengah, manis, ringgit. Kanan semuanya. Nunjuk, tengah, manis, ringgit. Lalu pindah. Nunjuk kiri, tengah kiri, manis kiri, ringgit kiri, jempol kanan, jempol kiri. Kalau begitu, dapat pahala. Kita boleh ngomong gimana? Sembarangan aja. Tapi saya jempol duluan. Itu namanya beda. Ini dulu saya. Ya. Ini jempol. Walaupun sekitar cuma bunyi buku,
walaupun cuma apa namanya ya sudah kenapa? Karena kalau kita nggak mendapatkan sunah-sunah kayak gitu, mendapatkan hal-hal kayak gitu, biar aja mau proses usia kita kan sholat kita ya seberapa sih nanti, sedekah kita ya seberapa sih, dan maka harus ada amalia-amalia yang harus kita pakai yang bisa mendulang pahala di sholat. Ya, jadi jangan mulai maklah ya, jangan ngomong bu, usah ngomong kecuali telah itu naikkan bur, rumahnya. Atau kita sudah niat ya, tanggal 10 kita kok nggak bisa nih. Dalam arti nggak bisa itu, nggak punya. Ya nggak apa-apa, nanti tanggal 10 kita nggak jadi kurban, tapi niat sudah. Nanti tanggal 10 habis ini potong rambut, potong kuku juga dapat pahala. Gitu ya. Kami baik. Yang pertama. Yang kedua, sunnah puasa. Puasa yang dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu di bulan Zulhijjah itu 2 hari, hari ke-8 dan hari ke-9. Hari ke-8 namanya puasa tarwiyah. Hari ke-9 namanya Arafah. 10-nya enggak boleh puasa karena itu hari raya. Hari raya itu 10 hari raya, 11, 12, 13, tasyrik. Ya 10-nya hari raya, Id lah. Maka tanggal 8 itu nama puasanya tarwiyah. Kok disebut tarwiyah? Karena Nabi Ibrahim lagi mengangan-angan. Ini perintah datang benar enggak dari Allah? Itu angan-angan. Lalu Nabi Ismail juga angan-angan. Ini perintah benar enggak dari Allah? Kenapa kalau kita punya anak satu-satunya kok disuruh dibunuh, disuruh disembelih? Lalu Nabi Ismail juga mengangan-angan. Maka ada peristiwa namanya lempar jumroh. Nabi Ibrahim digoda sama syaitan. Bismillah ya Allah Akbar. Abu syaitan. Terus menggoda Nabi Ismail. Nabi Ismail makin kuat. Kata syaitan, Ismail ini mau dibunuh. Kenapa gak lari aja? Gak ada. Bapak saya jadi perintah Allah dan saya jadi ketakwaan dan juga apa namanya keimanan saya itu perintah Bapak. Dilempar. Bismillah ya Allah Akbar. Biasanya paling cengeng itu istri. Yang paling cengeng istri. Setan datang kepada istri. Oh, anak kamu mau dibunuh sih. Pokoknya atas perintah Allah. Mana ada orang yang diperintah suruh. Ternyata istrinya lebih kuat. Nabi la ya'muru bil ma'ruf. Nabi itu gak pernah diperintahkan untuk perkara-perkara yang dosa. Saya yakin ini ma'ruf. Dilempar. Oh, apa? Bismillahirrahmanirrahim. Yang waktu itu juga. Ula, usno, akobat. Ula itu punyanya Nabi Ibrahim, Wusta itu punyanya Nabi Ismail, Akobah itu punyanya Siti Hajar. Tiga. Jadi kejadiannya setelah dibalas, setelah dilempar di jamrah, tadi itu makan dalam posisi tersebut Allah Subhanahu wa taala kita untuk puasa. Kita suruh puasa tanggal 8. Masuk di hari Arafah tanggal 9 kita disunah puasa. Disunahkan puasa. Tapi bagi orang-orang yang haji di tanggal 8 tanggal 9 enggak sunah puasa. Jadi yang sunah puasa itu orang-orang yang ada di sana. Tanah air itu apa? Memberikan hukuman moral kepada mereka yang dalam posisi melaksanakan ibadah haji. Berat Pak, wudhu berat. Sekarang aja ada tenda pakai AC. Coba kalau zaman-zaman sebelum ada tenda ada AC. Masya Allah. Tuh Pak, orang Indonesia. Saya mau nanya Bapak berpikir positif sama negara kita. Karena kita tidak pimpin sama negara yang bagus menurut saya. Kurang apa? Kita bayar lalu dikasih makan 40 hari ini sediain catering lagi, dikasih tender, dikasih aset. Ini pemerintah itu diselenggarakannya itu nyaman. Bapak kalau lihat orang-orang India, Pakistan, Yaman, itu kalau misalkan wukuf, boro-boro dikasih tenda, itu dibunuh, di gunung-gunung Arafah itu pada diam aja pada begitu. Oh, makanya orang India itu hitam-hitam lagi. Hangus, dijemur. Cuma fisiknya kuat-kuat orang India. Itu diatapin gitu kalau sama pemerintahnya. Diatapin sama pemerintahnya. Itu bodo amat mau mati kalau itu serah. Tapi kalau orang Indonesia, ditendain. Ya, kurang kayak apa?
pejabatnya mengkriminalisasi semula mula, mana yang boleh nanti coba? Jadi nggak boleh melawan pemerintah. Bukan saya, bukan apa namanya, bukan cuma pemerintah. Ketika beliau diintimidasi, diembargo, jamaahnya, muridnya banyak disiksa, sahabatnya banyak yang disiksa. Bilal bin Rabah kurang apa, ditimpa batu, jemur, hampir mati Bilal bin Rabah itu. Terus dibebaskan sama Abu Bakar seperti itu. Kok gak lawan? Padahal pada saat itu udah banyak orangnya. Cuma aja ngomong, ayo kita lawan. Ayo kita perang. Ya cukup bisa melawannya gitu ya. Kita udah setahun yang utama sama banyak pengikut. Musa Tekanya dari Raja Ekek punya. Yang utama di Bogor. Ya, jangan Musa Tek. Sayungi teman cukur. Maku Nabi ada pengikutnya banyak. Banyak. Antara Jawa Sunda dan Jawa Sunda ya, antara Indramayu sampai Cirebon ada ajaran agama baru dari catatan Bangun Rakam Kementerian Agama, namanya Jasu Jawa Sunda, yang jadi Nabi Tugimin. Yang jadi Nabi namanya Tugimin. Ada orang yang agak namanya Tugimin loh, kasih tau aja. Makanya sudah ganti nama. Bapak semua kalau Nabi Muhammad selawatnya kan enak ya, Allahu ala Muhammad enak tuh. Coba dari kuliahnya ini. Gak jelas. Jangan jadi nabi, jangan jadi nabi, jadi kiai aja. Gak patut nanya tuh nama. Marilah kita dengarkan Abdul Hasanah dari guru kita, ulama besar kita, Kiai Haji. Gak mau dibahas lagi gitu. Kalau Muhammad Suwandi kan masih ada sama-sama mikir amatnya. Dia ada jalan lama, penganutnya Jasud itu penganutnya 5.000 orang. 5.000 orang dalam 7 tahun di pada ajaran agama. Nabi Muhammad itu kan 13 tahun kok. Itu banyak pengikutnya. Harusnya dan kita gak bisa jadi gini di perang. Gak bisa, gak mau Rasulullah. Kenapa? Karena Rasulullah itu masih dalam posisi meyakini pemerintah itu adalah representasi anak sulung. Katanya anak sulung. Beraneka ragam budaya serta apa namanya agama itu di Indonesia. Jangan sampai kayak di Jazirah Arab gitu. Di Arab itu kan ada istilah namanya Arab Spring. Apa Arab Spring itu? Jadinya gak nyaman di Arab itu. Itu mulai Mesir, Irak, Iran, Tunis, Jordan. Sampai sekarang, Palestina belum kelar. Urusannya belum kelar. Kenapa? Cuma ada satu orang ceritanya. Kalau dari guru saya mau begini, guru saya. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Ada orang demo, Islam. Demo, menyatakan bahwasanya pemerintah gak adil, gak apa, ini ada sini. Lalu dia nyiram bensin ke itu ke badannya, dia bakar diri, mati. Orangnya langsung terbunuh, perang langsung. Ternyata yang terbunuh ini sih, yang nggak apa namanya, yang nggak terima ya sih, karena pemerintahnya sunni. Dan kalau Syiah lawannya yang terbakar yang terbunuh Syiah, pemerintahnya sunni. Terakhir guru saya Syekh Sa'id Ramadan Al-Mufti. Saya juga ikuti pengajian beliau. Orang Syria, Mufti Besar, Mufti Syria, Profesor Dokter. Itu Sa'id Ramadan Al-Mufti. Lagi ngajar ya beliau. Tiba-tiba ada orang masuk. Saya bawa tas. Ternyata isinya buku. Merangkul. Datang langsung ke depan. Langsung ke tempatnya saya Ramadan Al-Mufti. Mati dalam kondisi ngaji. Sekarang juga kita mana ngaji biasa kita sih, jangan bingung risol ada yang masa ada goreng ada bisa goreng ada risol. Non muslim di Indonesia itu lindungi orang yang harus dilindungi, harta harta penting itu nya harus di harus dikelola, harus dikelola. Kenapa orang bayar pajak? Kendaraan punya motor dibayar pajak, punya mobil dibayar pajak, punya rumah dibayar pajak. Orang
punya penghasilan bayar pajak, baik non muslim ataupun muslim, maka semuanya harus terjaga, darahnya, kehormatannya, dignitinya, propertinya harus terjaga, nggak boleh dirampok. Hati-hati nanti balik-balik ya. Jadi itu yang pertama tadi, jadi yang pertama. Nah yang kedua puasa di bulan Zulhijjah itu ta'udiyah, karena hari di mana mereka lagi kangen angin. Kalau Arafah itu sudah hari ketetapan, mantap hatinya, lalu disembelihlah Nabi Ismail diganti sama kibas itu tanggal 10 Arafah. Maka puasa tanggal 9 sama tanggal 8 sama tanggal 9. Jika ada orang puasa tanggal 8 Zulhijjah atau Tarwiyah, diampuni dosa setahun yang lalu. Jika orang tersebut puasa hari Arafah, maka orang tersebut dosanya diampuni setahun ke depan. Itu jangan kayak bagus ya, sebenarnya kayak begini, belum puasa tanggal 9, ditunggu satu. Kenapa kok bilang itu? Tenang aja, aku boleh diampuni sama Allah, puasa apa. Ini namanya orang mulai PA. Hati-hati nih, jangan salah. Maksudnya diampuni dosanya setahun ke depan itu apa? Dikasih kemudahan di pihara oleh Allah, tidak bikin dosa. Jadi hampir gak ada dosa gitu. Karena dipelihara sama Allah untuk tidak bikin dosa. Hikmahnya apa? Kok Allah ngasih orang-orang yang berpuasa tanggal 8 sama tanggal 9 itu dilebur dosanya yang lalu setahunnya mana datang setahun? Rahasianya orang tersebut kalau puasa tanggal 8 sama tanggal 9 kagak dimatiin tahun itu, selamat dari kematian. Jadi yang takut mati puasa besok. Berani mati gak? Bukan dari prima pasukan berani. Kalau saya bukan berani nanti mati saya. Pasukan berani nasi. Berani nasi saya berani. Ya paham ya. Jadi apa namanya, hilang dosanya, maka orang-orang tersebut akan kalau harus mati tahun itu, maka matinya husnul khotimah. Ini gua aja sama aja, saya kalau 89 puasa. Nah selain puasa, berarti tanggal 9 selesai puasa, malamnya itu kita sudah masuk namanya malam takbir atau malam hari raya. Karena terbenam matahari kita buka, masuk itu malam hari raya. Di malam hari raya sekarang sunnah yang pertama bainal maghrib batai, di antara dua maghrib, maghrib dan isya, harus diisi minimal sholat sunnah mutlak 2 rakaat minimal. Caranya gimana? Saya niat, bukan bahasa Indonesia aja, bahasa Arab kan susah ya. Saya niat sholat sunnah mutlak 2 rakaat. Bacanya yang panjangan dikit. Kulhu. Panjang kan? Timbang kita mainan, panjangan kuliah. Maka kalau sudah baca itu disebut oleh Rasulullah SAW, maka orang tersebut disebut sebagai orang yang ya Lailatul Aid, menghidupkan malam itu. Pahalanya sama seperti kita tahajud dari mulai yang sisa sampai subuh. Menghidupkan malam cukup 2 rakaat. Kalau punya luasan waktu karena bainal maghrib dan isya kita ngambil, jangan pikir dulu, sunahnya takbir dulu. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Takbir hari raya terjadi karena habis salat. Baru habis takbir wirid. Astagfirullahaladzim, wali-walidayhi wajamil muslim, seperti yang biasa. Habis sholat isya begitu juga. Nah, takbir muqayyad pada malam hari raya Idul Fitri cuma dibolehkan sampai habis subuh. Habis subuh sholat, lalu takbir. Habis itu takbir terus sampai sholat Idul Fitri. Idul Fitri ngomongnya. Habis Idul Fitri khutbah, takbir turun nggak boleh kan? Takbir namanya takbir muqayyad. Takbir mursalnya di mana? Takbir mursalnya takbir yang tidak terikat dengan sholat. Abis sholat isya, abis sholat maghrib, nunggu waktu masuk isya takbir.
di masjid, di musola, di lapangan, di gang, di apalagi di pasar, di mana lagi, di mall, di tempat kerja, takbir, namanya merusak, bebas. Sampai kapan? Terus dari mulai terbenam matahari di akhir bulan Ramadan sampai khatib naik mimbar. Selesai naik mimbar, muqayyad enggak ada, mursal enggak ada, untuk itu. Dicekin ya. Ternyata setelah khutbah masih takbiran. Pas saya pengen ngomong, siapa masih takbiran? Pas saya lihat orang udah tua. Di dua tempat. Ada tempat, ada dua masjid maksudnya. Satu masjid, saya sebut aja. Satu masjid, saya ke 160 yang belum masjid Al Barokah. Dua. Pas saya bilang ke Pak Mama, siapa ya? Mama, takbirannya udah selesai, ini takbirannya udah selesai, karena udah selesai itu takbirannya. Ini kan hari raya, takbiran bang. Allah bilang, pulang saja. Udah dibilangin kan? Pulang, pulang hati. Karena takbir mursal dan muqayyadnya berhenti setelah khatib naik mimbar. Apa ya? Nah, kalau Idul Adha setelah puasa Arafah terbenam matahari di bulan tanggal 9 bulan Zulhijjah, malamnya masuk 10 Zulhijjah itu adalah Idul Adha. Abis sholat kena takbir muqayyad. Di sholat berarti itu takbir muqayyadnya setiap abis sholat. Lalu takbir mursalnya dimulai terbenam matahari sampai kapan? Sampai khatib naik mimbar. Turun dari mimbar udah gak boleh lagi ada takbir mursal. Berarti setelah khutbah gak ada lagi takbir. Gak boleh takbir. Namanya takbir mursal. Tapi ada di bulan Idul Adha ada saat hilang. Nah, tapi takbir di Idul Adha itu ada takbir muqayyad. Takbir muqayyadnya itu panjang. Takbir habis sholatnya panjang. Kapan? Setiap habis sholat dari tanggal 10 sampai tanggal 13. Badasan. Jadi setiap habis sholat aja. Habis sholat, takbir. Habis sholat, takbir. Habis sholat, takbir. Selama 3 hari. Itu 3 hari mengundurkan ya. Tapi hanya habis sholat. Kenapa demikian? Karena setelah sholat, sehabis sholat, takbirnya hanya takbir muqayyad. Ini gak dipahami. Kadang-kadang orang pengen takbir aja. Benar, bagus niatnya. Tapi mohon maaf, niatnya bagus, timingnya salah, peletakannya salah, bukan dapat pahala. Dapatnya makruh kan? Masa takbir makruh itu aneh tuh saya. Maka jangan sampai kita aktivis aja nggak ngerti. Itu mau ya. Orang ini bagus tuh. Setelah itu jangan keluar ke lapangan, ke masjid untuk melaksanakan sholat Id. Kalau Idul Fitri sunnahnya itu siang, agak siang, jam 7, jam 8, jam 9 sunnah. Ini tunggu aja. Agak siang dikit, jam 8, jam 9. Coba agak siang kalau Idul Fitri. Bagus. Nah, karena ada siap disunahkan makan dulu, sarapan dulu disunah. Cuma jangan kayak bagus, opor dimakan, rendang dimakan, ketupat dihantam, sambal goreng kentang, hati dihantam, dimakan, tapi ini sampai wajib perutnya nggak beres sih penyakit perut dan itu lain masih. Itu mah keliruan kita. Ya makan sekedarnya pak. Jangan makan banyak maksudnya. Kalau ada lontong sedikit, ya banyak-banyak gitu. Ya serasa ganjel lah gitu. Nah kalau ini lagi agak pagi, gak ada suruh. Suruh itu jam 6.10 sekarang ya. Jam 6.10 suruh, tambahin 10 menit. Ya terbit. Maka 6.10 tambah 10, 6.20. Ya setelah 7 sudah mulai bisa. Jam 6.15 sudah bisa sebenarnya. Jam 6.15 sudah mulai bisa. Terus kamu juga bisa, tidak bagus dari saya. Subuh, maka kalau di tempat saya itu lebih pagi kalau di tempat jam 6, 10, jam 6, 15 itu sudah mulai. Setelah itu sudah selesai. Itu lah tadi itu. Dan sunnahnya tidak makan dulu. Berangkat dengan pulang kalau bisa dengan rute yang berbeda.
kanan ready ya. Ready kalau mau ke Al-Barakah, misalkan dalam artian mau sholat ini di Al-Barakah, jadinya Rasulullah. Jadi keluar cepat ke rumah Imam Putri ya. Masalah nantar pulang, jangan ke situ lagi. Putar. Ini masuk ke dalam Al-Barakah. Ya, biar ketemu banyak orang sama. Bahkan Rasulullah itu kalau Eid berangkat, jalan ntar kurangnya putar. Nyampe, zohor. Saking banyak ketemu teman sahabat, salaman. Kita begitu kan? Tahu mas siapa lo? Tapi sudah memotong kamu. Siapa? Idul Fitri ya, gitu ya. Idul Fitri juga begitu. Belakang kali belakang lebih cepat, sumpah lebih cepat. Seperti itu. Baik. Setelah itu hendaknya berkurban. Ya, sunnahnya kurban. Sunnah kurban itu dianjurkan bagi setiap orang Islam. Bahkan diancam sama Rasulullah SAW. Siapa orang punya kelebihan harta, punya lebihan, bukan arisan ya, kelebihan. Bahasa Arab itu begini mas. Nih, yang boleh kurban begini nih. 10, 11, 12, 13 Zulhijjah. 10, 11, 12, 13 Saya nanya, jawab benar ya pak ya. Bapak kalau ngasih sama istri uang belanja itu berapa? Kalau 100 ribu ya, sehari 100 ribu. Berarti kalau 4 hari 400 ribu bisa untuk belanja 400 ribu berarti 4 hari nih sehari 100 hari kedua 10 100 11 12 13 berarti 14 hari 400 ribu ternyata bapak punya duit 5 juta nih megang pada saat itu 5 juta lalu bapak 400 ribunya bapak kasih ke istri 5 juta per 400 berapa duitnya 4.600.000 Ini kan lebih nih pak. Kenapa? Untuk makan selama 4 hari sudah cukup, sudah ada. Maka sisa 4.500.000 bawa ke tukang kambing. Pak, saya punya duit 4.600.000 kira-kira ada nggak kambing yang seharga itu? Kalau tukang kambing ada, berarti bapak sunah kurban. Itu nanti lebih. Ada yang dipegang. Ya, ada yang diketahui kita sudah punya. Tapi kalau misalkan kita arisan tiap bulan sampai terkumpul, itu namanya bukan mampu, kagak mampu. Kagak mampu. Jadi enggak usah ikut-ikutan arisan-arisan. Arisan-arisan kurban itu enggak usah. Mohon maaf ya, bukan patungan bahasanya arisan. Kan mulai sekarang banyak arisan-arisan kurban. Jadi ada arisan kurban tahun ini, si bulan, tahun besok, bulan. Di pojok. Itu namanya bukan mampu, tidak mampu. Jadi dianggap mampu itu setelah 10, 11, 12, 13 kita megang duit lebih. Sama halnya kayak haji. Ada orang haji ditawani. Ada orang umroh ditawani. Ditawani sama siapa? Home credit Indodana. Nih pak, silahkan bapak berumur-umur. Perbedaannya belum ada nih, maklar. Emang dasar maklar-maklar goblok dibilangkan dulu. Ngajarin orang salah dulu. Saya kadang-kadang ngomongnya, udah bapak pokoknya setor aja 5 juta, nanti kita lunasin. Habis bapak berapa tadi, setelah bapak berapa tadi, baru dicicil. Itu namanya tidak manis, taqwa ilaihi sabila. Gak mampu orang itu, gak usah. Haji kosong, apa itu? Orang Islam apa mau ngajarin itu? Jadi haji itu bagi yang mampu. Kok ada duit yang langgar ya udah enggak usah. Itu cuma pulang rumah habis. Motor habis kan gitu. Dari mana? Itu buat bayar lagi. Itu namanya haji bogor. Biar takor asal. Haji mah harusnya kayak saya, kosasi. Ongkosnya boleh dikasih. Nah, itu saya. Haji apa? Yang haji cicil itu dia nggak boleh nih karena belum sanggup. Kalau teman saya yang punya haji itu nggak mampu, itu nggak mampu. Itu orang nggak mampu. Kalau yang itu nawarin itu berangkatnya itu. Jangan ikut-ikutan. Om Asep, Om Agus dia tawarin. Iya, teman saya. Kau temannya sih. Iya, nggak apa ya. Saya kan nggak ikut, nggak urutannya nih. Satu ekor unta untuk satu nama. Misalkan saya kurban onta. Ontanya untuk siapa ini onta? Nama saya Muhammad Suwandi.
maka itu paling top derajatnya, pahalanya paling tinggi. Paling tinggi. Derajat yang kedua, satu ekor sapi untuk satu nama. Satu ekor sapi untuk satu nama. Ini sapinya siapa? Kata pemuda ini, saya yang korban. Atas nama saya, atas keluarga, buat saya. Dan yang ketiga, grade yang nomor tiga. Grade nomor tiga, pahalanya rendah di antara itu. Satu ekor kambing kacang untuk satu nama. Bebek yang punya bebek itu namanya kambing kacang. Kalau di tukang kamu nanti jawaran dulu. Kupingnya panjang. Nah gitu. Pulang pun udah gitu. Kupingnya panjang. Itu satu ekor satu kambing kacang untuk satu nama. Grade nomor tiga. Lalu di bawahnya satu ekor domba untuk satu orang. Satu nama. Paling rendah domba. Kenapa domba rendah ketimbang kambing kacang? Karena kalau kambing kacang usia minimal setahun ke atas. Jadi kalau mau kurban pakai kambing kacang harus setahun. Tahunnya dari mana dia setahun? Harus dibuktikan sama surat posyandu. Ada surat posyandunya. Caranya bagaimana? Bapak periksa kambing itu giginya cuma 16. Ya, giginya cuma 16. Kalau 1 tahun berarti koel 1. Koel, apa itu kupang? Kupang itu kalau enggak tahu copot. Ompong. Ompong 1. Dan peraturan dia itu ompong 1 tahun itu pertama ada di belakang, lari di depan. Ya, kamu kalau di depan nanti dia kebehel. Ada di belakang, di sini. Sebelah kiri atau sebelah kanan gitu. Saya pernah belajar itu. Saya tukang kambing, sudah tahu sampai sekarang masih percaya tak saya tukang kambing? Saya tukang kambing. Ini apa namanya? Drama copot satu, kalau salah kanan atau kiri. Antara itulah pokoknya. Kalau mau tahu buka mulutnya lihat. Kalau udah kuel satu berarti sudah tahu. Itu kambing kaca, kambing jawa. Kalau domba 6 bulan giginya udah copot satu. Berarti secara pemeliharaan lebih berat mana? Kambing kacang. Karena yang satu tahun, yang satu 6 bulan udah bisa. 6 bulan koel langsung apa namanya? 6 bulan koel. 6 bulan kemudiannya udah bisa. Atau di 1 tahun di domba ada domba usia 99 tahun tapi enggak koel. Enggak apa-apa. Udah hemat masak. Ubernya apa kita mau ke. Nah, jangan marah. Setelah satu ekor domba, pahala yang paling rendah kurban itu, pahala yang paling rendah kurban itu satu sapi untuk 7 nama, paling rendah. Paling rendah. Ya ini yang pada patungan misalnya gini. Kalau sekarang orang itu hitungannya bukan syariat, asasnya manfaat. Ngomongnya begini, kenapa sapi 7 ekor kambing? Kalau disatuin masih lebih besar sapi, iya betul. Udah gitu dagingnya lebih banyak sapi. Dan di mana-mana orang itu makan sapi, tidak makan kambing banyak. Maka kalau yang bagus itu adalah satu ekor kambing. Puas dengan kambing aja. Bukan hasil ke kambing nih. Yang salah nih, yang ntar dia apa? Itu kambing dengan buta kambing. Kan digituin saya kan. Nggak ada urusan ini, nggak ada urusan. Saya mau menyampaikan asasnya cari bukan asas manfaat, asas asasnya itu. Jadi satu ekor sapi untuk 7 orang, bahkan orangnya gak dikenal. Si pulan adanya di Solo, si pulan adanya di Solo, si pulan adanya di Solo, kemudian jadi satu. Nah, tumbuhan kurban sapi itu masih jauh lebih bagus daripada pakai sapi kayak ini dengan kami. Maka kalau ada orang nanya sama saya, bagaimana bosan? Saya punya duit 3.500 mau patungan apa saya beli kambing. Saya gituin. Kenapa? Karena lebih utama. Dan syariat ketika melaksanakan kurban tidak ada Rasulullah itu motongnya unta, motong sapi, motongnya itu lebih utama. Jadi bagus mana kambing atau sapi? Jadi kalau bapak ternyata tanggal 9 punya duit 3.500 patungan sapi apa kambing? Sapi. Cari. Karena ini tadi bukan manfaat. Kalau urusan manfaat sih bilangnya kan kita gak makan kambing, ya cuma makan kambing apa namanya hipertensi dan lain sebagainya. Pak bohong pak,
mulai sekarang penelitian dan yang luar itu Amerika. Bahwasanya daging kambing kalorinya lemaknya lebih rendah daripada daging sapi, malah besar daging sapi. Jadi apa yang disampaikan Rasulullah itu gak ada emnesia. Kalau aku nyampe pasti pasien kolu. Kalau Rasulullah nyampe itu gak ada emnesia. Benar. Wama yang tiku anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Nabi Muhammad tidak berucap, tidak ngomong kecuali yang keluar dari ucapannya itu adalah wahyu. Nabi Muhammad perilakunya senang makan kambing, maka kambing itu sebenarnya daging yang paling bagus. Adapun ketika paham ya, adapun ketika itu kambing kita makan kita konsumsi kok kita jadi hipertensi, pasti salah masak. Pasti salah masak. Entah bumbunya, entah garamnya. Pak, kalau masak sayur itu garam itu nyemplung ke sayur apa garamnya bisa? Itu yang salah itu. Garam kalau masuk ke dalam sayur terus dipanasin, itu racun jatuhnya. Coba kalau mau cek, tanya sama dokter. Jangan kau nanya, saya ini badan saya lagi gemuk-gemuk ya Pak? 80 berarti. Lalu saya ikut Instagram. Artinya Instagram bayar. Instagram. Instagram yang saya ikuti, saya follow itu Instagram itu Adela. Adela itu pakar kebugaran, atlet binaraga. Usianya 58 tahun, tapi face-nya banyak yang masih 58 tahun sih. Aduh, coba Pak Salim 40 tahun dia kami berutang. Ini Adela ini, Adela ini, Adela ini. Adela ini 58 ya? 58 tahun. Tapi mukanya 32. Ternyata apa? Dia itu kalau makan sayur, kata dia bilang sayur itu nggak boleh garam masuk sayur ketika dipanas. Jadi ketika lagi dipanas itu lagi dimasuk, masukin garam itu nggak boleh. Garam itu bisa nyampur kalau sayur udah mati dari masak mati baru masukin, boleh. Tapi yang lebih baik sebelum makan sayur colek taruh di lidah. Itu kata Derek. Kok bukan atas saya, kalau kesehatan ini. Dicolek, taruh di lidah, sayurnya nyusul. Itu yang paling bagus. Gak bakal sakit. Mau makan kambing, rusak ekor dulu. Ya kan saya enggak. Terus ya, makan dulu juga. Bapak makan kayak ya, gitu. Ya, kalau udah dikolek dulu gitu. Cuman kalau jangan dicolek di situ juga. Dicolek, taruh di lidah. Entar pada saya kasih tahu tuh, urusan pilih warna aja diajurin sama Rasulullah. Jadi yang urutannya putih. Sama berarti onta juga gitu. Kalau onta merah dulu baru yang biasa. Sapi yang putih dulu baru yang hitam. Kambing yang hitam dulu yang putih dulu baru yang hitam. Kayak gitu. Sampai jadi gitu. Masya Allah luar biasa. Jadi kalau nggak ada tahu sih. Tapi nggak ada kali ini gede lah aja. Mau hitam kayak mau coklat tapi gede kan? Umumnya, umumnya kalau kambing gede itu warnanya hitam dan yang putih. Cara. Iya. Makanya. Jadi kalau kambing iya. Sehat-sehat-sehat, amin. Sehat-sehat-sehat, amin. Sehat-sehat-sehat, amin.